Gak percaya kalau V8. Hari ini saya ditawarin Toyota Artop Canvas tahun 79. Katanya mesin V8. Mobilnya keren ya guys. Gagah tapi bannya kurang besar. Ini bannya ring 15. Bannya catoknya AT untuk di aspal yang di belakang juga sama mobil ini Toyota hardtop canvas bermesin V8 uh, Matic ya guys Indikator-indikatornya komplit juga Seperti mobil off-road Kalau di joknya Jok standarnya sedan ini guys mobil ini ditawari saya 90 juta tapi saya masih berpikir. Dari belakang sudah dibaluti roll bar, cuma desainnya saya kurang suka. Ini kalau saya punya saya rubah terutama pada kaki-kaki supaya tambah besar. Yuk kita lihat aja guys mesinnya apakah benar V8 susah bukanya, Pak. Eh? Susah ya. Saya penasaran dengan mesin V8-nya. Apakah ini build up-nya Amerika? Kalau benar berarti harganya mahal sekali. Atau mungkin punyanya Lexus. Oh. Mana mesinnya? Kayak mesinnya V8 Lexus ya guys V8 4 cam 32 Persis Lexus lo mesinnya Udah Udah

dan ada Foto. Oh iya. okay, Pusat, guys. Gua disuruh foto ini nih Pak kolik Sip. <tik> Gimana guys Apakah kalian ada berminat Toyota canvas dengan mesin V8 Ini mesinnya sudah dihidupkan guys Saya penasaran Dengan gereman gasnya Coba guys Saya coba ya guys. Puset geromanya guys. Kegedean mesin ini mobil. Oke ya guys. Sekian dulu. Review mobil ini. Ternyata benar. Mesinnya V8. Mobil Toyota Hartop Canvas. FJ40. Tahun 79. Mesin V8 Matic. Jika kalian berminat. Bisa ditawar guys ini harganya 90 juta tapi bannya masih kecil kemarin mobil ini bannya besar harganya 120 juta oleh pemiliknya dijual dengan ban kecil begini makanya harganya jadi 90 juta sudah ada variasinya mesin mobil ini bertransmisi metik ya komplit dengan indikator-indikator bensin, RPM, semuanya komplit. Joknya cuma dua, guys. Oke, barangkali kalian berminat bisa ditawar. Oke, guys, sekian dulu video ini. Terima kasih banyak, semoga semuanya pada sehat. Aku orang baru, tapi bukan orang lugu. Aku emang tak berada, tapi tak pernah Karena aku paling sayang ayah dan ibu. Namamu Prabu.